Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kita semua pada hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. OSIS, Proban 1 Bahasa, sekolah inspiring. Jangan bosan jadi orang baik. Diajak, tak diajak, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami BMI Pontianak melakukan pengantaran beras sama OSIS Man 1 Pontianak yang insyaallah ini dalam agenda program Sekolah Inspiring yang mengajak kawan-kawan semua untuk menjadi orang yang terus berinfak dan sering-sering. Dan semoga agenda ini terus berjalan dan bisa diduplikasi oleh sekolah-sekolah lainnya. Oke, takbir. Allahu Akbar. Adik-adik yang sampai ke sini, ini jadi bukti bahwa adik-adik ada usaha untuk membantu anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Jadi yang kita harapkan di sini, bantuan kita ini, adik-adik jalan, adik-adik ke sini, mikul berasnya, ini yang kita harapkan diterima oleh Allah. Supaya apa? Ini jadi saksi nanti di hari kiamat bahwa saya ada perjuangan untuk Al-Quran. Nah kawan-kawan, sekarang kita sudah sampai di pondoknya, Pondok Nurul Islam. Sudah berasnya kita sampaikan. Nah sekarang kita diajak keliling-keliling pondok sama ustadznya. Pondok yang bernuansa surga. Dan semoga hati kita menjadi orang yang lebih bersyukur lagi dengan melihat alam, dengan melihat keadaan ini, menjadikan hati kita tenang dan berkah insyaallah. Sangat menyenangkan abang ya, karena di sini dapat pengalaman, dapat ide-ide baru dari abang, dari tim jalan. Bulan depan tuh lebih banyak lagi, lebih dari 33 orang ini. Pengalaman hari ini lumayan banyak, adalah pengalaman seru-serunya, bisa ketemu anak-anak pondok, bisa menjelajahi pondok juga, melihat-lihat suasananya. Alhamdulillah kami dari OSIS Man 1 Pontianak bekerja sama dengan BMI Pontianak mengantarkan beras, yaitu sekarang ke Pondok Mu'inul Islam. Alhamdulillah beras-beras sudah diantarkan dan insya Allah bermanfaat bagi santri-santri. Dan kami keluarga besar OSIS Man 1 Pontianak dan keluarga besar Man 1 Pontianak siap mengikuti kegiatan evak beras untuk selanjutnya lagi.